Baiki Magicom tipe KS R18 MS merek Sub. Mudah dan enak. Iki rusake Magicom sama sing duwe mati total iki. Tes ini. Mati suaranya leblis. Dibuka disik. Nah, kibaute mengisor ini. Kibaute biasanya bautnya loro. Oh, bautnya ini siji. Jadi, terus dicongkel ya. Dicongkel. Gula selane. Sing rotok mengo. Kita sih kabel ya, kabel tes. Nah, kabel api terus saya keringnya terus saya tipis aja. Gaya avometer potester pode neng kali 10 tasik kabel. Nyambung ganti sebelah nyambung ya kabel apa-apa. Kabel apa-apa tes bius e kok sekring lo ya. Sekring ya. Sekring bahasa Indonesia ini ya bius. Bius buka ini ya bius ini ya bius sekring ini ya. Sekring sekringnya mati sih. Kita langsung ya. Tuh sekringnya mati pantes suaranya lah potongnya suan. Potong tapi ini kudu diganti iki ya. Oke, saya keringnya ya. Tes nah, ini kurang yakin di tes nah. Yo. Ora nyambung, pedot saya keringnya ya. Jajar langsung nih, kok nak dilangsung nih nyala, murup. Ya, sekringnya ke, iki positif sekringnya mati. Tapi engko kudu diganti ya. Ben aman. Iki sementara ya di, sementara dilangsung nih di tes. Potong sedang
sementara di langsung nih. Sodar ya. Masing orang di sodar ya di taleni ngono wis. Cepet nganggo tang wis beres. Dadi ora usah digowo ning servis dibongkar dhewe. Orang gawe sodar iki. Tapi bautan nek itu apa sekringe rusak ya di taleni ngono ora apa-apa sih penting kenceng. Wes. Saya tes. Bocing ponceng iki supaya gatuk tenan. Selesai kertas. Bismillah. Loh, sekringnya kan apa jajal langsung ini murup berarti positif ya ini nyala ya lagi sedang kau masak ya. Yes, ngono sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.